jauh. Ah, ininya di sini dong. Apa? Hewannya. Nisa. Nisa. Alhamdulillah, nanggut ah. Gitu nanggut. Supaya ketinggal ibu guru napa? Ibu guru ketinggal. Gimana Pak? Ya pertama makasih banyak sudah satu orang kesini. Kedua, memang betul surat edaran dari Bupati kita intens berkaitan dengan SKB, kita kaji dari awal sampai akhir. Kita juga konfirmasi dengan pihak Satgas. Waktu itu Bu siapa waktu itu teh? Satgas kecamatan apa? Satgas ini, Puskes. Oh, Puskes. Kepala Puskes. Ngobrol dengan beliau, Bapak, kami membawa berkas ini ke sana silaturahmi. Waktu itu belum dibagi sama kami pendidikan. Ngobrol lama dengan beliau. Bagaimana prosesnya? Prosesnya kata saya, kalau mah enggak, di sini dilihat aktivitas KBM-nya, karena di sini bukan KBM. Teh, laporan selama seminggu, jadi anak teh hanya seminggu sekali. Gitu teh, kesini datang, bawa tugas, tes hafalannya sama tes ngajinya. Di sini teh, tes hafalan, sudah tes ngaji sudah, sisanya daring. Bahkan hari ini, daring semua, ada yang daring. Bahkan kemarin libur, kita tuh hanya 3 hari dalam seminggu itu. Seminggu 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena pertama kita juga tetap mengikuti aturan pemerintah. Di awal juga kita penyemprotan, bahkan barangkali nanti butuh apa namanya video terus dokumentasi dan yang lainnya mangga bisa digunakan. Intinya adalah kita tetap menyikapi Satgas, menyikapi aturan pemerintah tetap serius. Bahkan kita lihat di kelas, Bapak nanti bisa lihat aktivitas di kelas insyaallah aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan protokol. Protokol tetap dilaksanakan ya, Pak ya. Berarti sekarang prosesnya hanya apa? Untuk yang digelar, yang dilaksanakan hari ini tuh kegiatan belajar seperti apa? Kegiatan pertama tahfiz. Terus sekali setoran, karena itu hari kedua, kemarin melibur. Berarti anak-anak op semua di rumah aktivitasnya. Hari ini kita datang, berarti hanya 6-8 orang bawa apa tugas yang kemarin. Sekali dites hafalan sama tes matematikanya. Besok libur sampai hari Sabtunya. Yang sekarang sekolah itu. Berarti ada kelas 1 sampai kelas 6? Ya. Berarti yang hari ini datang semua siswa? 1-6. Dalam satu kelas semua siswa?